Kita sambut saja dia. Ini dia. Selamat malam guys, gue Dodit, gue drummer, sekarang gue sudah gaul. Mau tahu keseharian gue? Ayo ikut ke base camp gue. Sawah. Selamat malam fashionista. Order yuk sis. Bisa juga cot. Cash of delivery. Saya sekarang sudah gaul. Harusnya cara bicara saya juga beda. Gue Dodit. Gue model, bintang iklan, pupuk kandang. Jadi kandangnya. Saya guru, saya itu mengamati fashion murid-murid saya. Menurut saya, kalau anak-anak itu dandanan aneh-aneh itu tidak nakal, tetapi hanya cari perhatian pada lawan jenisnya. Ada rambutnya panjang, terus dikepang. Ada bajunya dikeluarkan, terus dikepang. Murid itu tidak nakal, hanya menarik perhatian saja. Harusnya waktu upacara bendera itu memakai sepatu hitam. Tapi untuk menunjukkan eksistensinya, remaja itu ada yang menggunakan sepatu futsal biar kelihatan pemain futsal. Pakai sepatu basket biar kelihatan pemain basket. Ada yang enggak pakai sepatu. Kalau ditanya, "Kamu anak pencak silat? Kamu anak judo?" "Maaf, Pak, kemarin kebanjiran." Kenapa sih kayak rambut gondrong? Menurut saya ya, kalau anak-anak itu rambutnya gondrong, itu selalu dipotong oleh gurunya biar rapi. Apa hubungannya rapi dengan kebaikan hati? Semua pelaku korupsi rambutnya rapi, guys. Walaupun saya Jawa, keluarga saya itu memegang erat budaya Eropa. Tentu saja saya memperhatikan fashion. Kalau saya ke hajatan wedding, saya itu minimal pakai tuxedo. Kemeja biasa panuan saya. Tahu susunannya pakai tuxedo? Kemeja putih lengan panjang, pakai dasi, biasanya saya pakai merah, ada tulisannya Tuturi Handayani. Pakai vest, pakai jas, singlet di luar, biar gokil. Kalau sudah gitu ya minimal saya naik mobil. Naik motor kampungan. Aturannya pun ya beda kalau naik angkot, naik mobil. Ya duduknya miring, ada sopirnya, lagi ngitung duit angkot. Turunnya pun ya beda, tek tek tek, driver left. Saya sering melihat di model catwalk itu apa yang bawa biola itu hanya art model bawa biola itu hanya digunakan untuk properti. Kalau saya itu beda.
saya pasti akan memainkannya juga. Keren kan? Mas Radit, ayo ajak saya main film. Di desa itu ya banyak orang yang memegang erat budaya Eropa. Jadi kalau nikah itu nyewa gaun yang ada ekornya, terus ada lagunya. Orangnya sampai di sini gaunnya masih di tempat sewa. Lupa belum disewa. Yang pria juga gitu. Pakai jas laboratorium. Enggak, saya bercanda. Pakai dasi, ada tulisannya Tuturi Handayani. Gitu. Terus saya itu ya sekarang itu saya sudah gaul sama Mbak Venirus itu, saya disuruh kembali seperti dulu. Saya enggak mau, Mbak, saya dulu kampungan. Saya juga enggak mau Mbak Venirus kembali seperti yang dulu jual apartemen. Yang lagunya Bukit Dong Mediterania. Pantai bikin kapok. Apartemen dengan cicilan hanya 8 juta rupiah per bulan. Bikin pingsan. 8 juta itu tidak hanya Mbak Venirus, itu banyak. Semenjak itu saya dengan follower saya itu digodain ya. Saya beli bensin gitu. Pak, beli bensin. Nah, kamu Dodit ya? Siapa, Pak? Iya, kamu. Bapak bisa aja, Pak, saya mau beli bensin. Bensin? Iya, bensin. Ayo, Pak, saya pengen berangkat. Tolong bensinnya segera diisi. Kamu yang beli bensin, aku yang harus ngisi. Terima kasih, saya Dodit Mulyanto. Video kita berantem tuh banyak banget ditonton di YouTube loh. Lo udah lihat belum? Hampir 2 juta, Mas Radit. Gaya stand up yang seperti lo, yang one liner, yang pendek-pendek, gak one-liner juga sih, maksudnya pendek-pendek, beat-beatnya pendek dan lama, itu terkadang terasa seperti sketsa yang lo tulis terus lo sebarkan begitu saja. Dia tidak koheren, tidak utuh gitu. Gak kayak misalnya penampilan teman-teman yang lain gitu. Mereka punya utuh, ada opini di situ, ada tujuan mereka ngomongin itu. Mereka punya purpose, mereka punya motivasi untuk memberikan beat-beat tersebut. Gimana ya cara gue, Dodit, seorang stand-up komedian ini bisa memperluas dimensi gue sebagai seorang komedian? Apa yang harus gue tambahkan ke penampilan gue? Bagaimana cara gue menjahit beat demi beat supaya jadi satu kesatuan utuh yang orang ketika dengerin ketawa mereka bisa bawa pulang dan ceritakan ke orang lain? Levelnya udah sampai situ kalau buat gue. Sisanya keren. Thank you. Iya, Mas Radit. Terima kasih. Hari ini saya tidak melihat Dodit yang wow. Banyak hal yang kamu gak konsen, terakhir-terakhir memang banyak yang belibet, bahkan tadi ada angkotnya keluar duluan gitu ya.
Itu aja. Saya ingin kamu maksimal. Walaupun mungkin kamu ingin merubah persona kamu menjadi anak gaul yang keren banget. Saya rasa sih oke aja. Selama itu berhasil. Dan satu hal lagi saya ingin klarifikasi. Saya masih jualan apartemen. Terima kasih Mbak Hanirus. Dodit! Dodit! Gaul banget loh. Banyak yang beli, but gak ada yang beli apartemen. Makanya cari tahu dulu masih jualan apa enggak. Iya. Yeah. Hey! John. Hey bro, lu. Hey bro. Saya bikin puisi satu buat kamu. Ini berhubungan dengan kompetisi puisinya? Enggak. Oh. Judulnya Hati Yang Panas. Wah. Ya. Yeah. Hati yang panas lamaran terjadi. Tunggu dulu, Kelis. Oh yes. Aku berkeringat dan keluar air dari seluruh tubuhku. Aku merasa panas. Merah, di mana-mana merah. Oh sayang. Aku terjebak dalam oven dan rumahnya kebakaran. Tahu yang mana? Oh iya deh. Oh, merah, oh that's a color. Oh lagu jazz. Teng 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 teng. How do you dari duta pupa merah kebakaran. Gitu. Iya, iya, iya. Lagu jazz ya, ya. Lagu jazz itu. Itu zaman 80-an. I know. Understand. Yeah. You song, I understand. Saya bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Oh, iya. Yeah, oh, garis datang-datang-datang. Jangan lupa. Oh, garis. Jangan. Pemika.